Pak, udah bagaimana Pak perkembangan kasusnya Pak? Ya, yang Hansa tuh masih dalam pengejaran lagi yang lain. Ya, ada dua bisa juga tersangka. Ya, satu memang masih 15 tahun ya. Jadi sudah kita datakan. Yang satu sudah dalam penahanan kita. Ya. Salah satu pelaku kabarnya anak oknum dari hakim ya Pak? Nah, ini masih dalam pendalaman ya. Ada berapa lagi yang belum kita ambil? Ada kendala dalam pengejarannya? Ya. Biasa ya teknis di lapangan. Yang jelas tinggalnya masih ada di lapangan. Ya. Kita tetap maksimal. Ya sudah dua memang. Tapi tadi yang saya sampaikan ya di lapangan kan ada aja kendala-kendala. Tapi kita tetap. Pak, pemicu perundungan ini apa nih Pak? Ya. Pemicunya apa Pak? Ya, ini sebenarnya berita awalnya ya memang mengatakan dia pelajar ya. Tapi kalau dari kasus-kasus yang lain banyak juga korban pelajar. Tapi kalau TKP-nya kan memang di luar. Ya. Ini memang dalam pendalaman kita ada informasi juga ada kelompok-kelompok bermotor. Ya, jadi kita sedang dalami lah. Ada kaitannya dengan geng motor juga. Kelompok bermotor saya bilang ya, karena memang banyak kelompok-kelompok ya kita. Nanti geng motor itu setelah kita dalami lagi ya. Langkah ke depan Pak, Kapolrestabes Medan sendiri Pak. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.